Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Alhamdulillah sahabat keluarga besar dan sahabat gaib dimanapun ada berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi ya, ini udah masuk pagi. Pada kesempatan pagi hari ini saya dan saudara-saudara saya di sini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya saya capek banget. Saya nyampe dari Gunung Kawi itu sore menjelang maghrib. Terus karena tadi saya harus nengok saudara saya Kang Bendos. Kemarin terjadi seperti itu dan alhamdulillah kondisi saat ini sudah mulai membaik, karena bagaimanapun antara sisi kegaiban dengan jasad dia manusia itu berbeda. Sehebat apapun kekuatan yang dimiliki secara batinnya, tapi kalau fisik sudah keserang, hubungannya harus dalam perawatan seperti itu. Karena bagaimanapun juga kadang ada yang tanya, "Pak Mas Damar gak pernah sakit ya?" Tetap sakit. Sekalipun antara jasad. Jasad manusia itu memiliki yang namanya batasan secara medis ya, secara medis. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, tapi kondisi dan keadaan Kang Dos sudah diberikan kesehatan oleh Allah dan mulai membaik. Kalau melihat seperti itu dengan fisik-fisik manusia biasa, mungkin Allah alam mungkin sudah meninggal. Dan tiba-tiba seperti itu, saya itu sudah feeling kayak ada sesuatu yang kenapa kayak gitu. Saya harus buru-buru ke tempat Kang Bendos. Ternyata benar. Allah memberikan satu pesan kepada saya lewat diri Kang Bendos. Tiba-tiba secara tidak sadar sendiri Kang Bendos mengucapkan, harus menyampaikan sesuatu. Saya harus ke makam. Saya harus ke makam beliau, Waliyullah Syekh Makdum Wali, yang ada di Karanglewas. Secara saya berpikir, rentetan daripada antara Syekh Makdum Wali yang ada di sini dengan beliau Syekh Zakaria yang ada di Gunung Kawi. Secara sejarah saya tidak menemukan bahwa sanad ini sambung. Akan tetapi setelah saya telusuri lagi, karena saya mungkin saat ini berada di Jawa Tengah, jadi sanad itu artinya apa? Saya harus izin kepada sahibul wilayah, seorang waliullah yang ada di sini. Makamnya ada di Karanglewas. Jadi tadi saya sudah kesana berbarengan, dan saya waktu kesana tadi juga didampingi oleh Pak Rete ya. Pak Rete beliau itu yang selama ini berjuang sama Kang Dos, dan saya dibarengi sama Kang Jaka yang selama ini juga berjuang bareng saya. Seperti itu. Dan apalagi lokasi di sini yang lebih tahu seluk beluknya adalah Pak Rete. Jadi seperti itu. Nah, wasilah daripada beliau, Syekh Maulana Makdum Wali, mengutus saya harus ke lokasi ini karena di sini juga terdapat makbaroh yang
tidak banyak orang tahu. Mungkin sirri bisirri, artinya ini masih rahasia Allah. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Dan lokasinya itu ada di wilayah sini. Bahkan saya sendiri, kita semua ya, belum tahu di mana keberadaan daripada tempat itu. Cuman petunjuk dari beliau, saya Maulana Makdum Wali, saya diutus untuk ke daerah sini. Seperti itu, dan kita akan berusaha mencari. Ayo, biar tidak lama-lama. Karena kita datang dari sana, kita berarti nyarinya ke arah sana. Lewat sini. Lewat sini. Ini kebetulan habis hujan ya. Hujan deras. Ini udah dingin ya. Uap. Uap. Kayu kauka daripada waliyallah Zakaria. Kenapa saya bawa? Padahal sebenarnya tinggal dicetak, dipotong, dijadikan tasbih. Tadi saya sempat mau tanya maksudnya, itu sebenarnya apa itu loh, Mas? Mesti kemarin berarti nggak nonton lensa ini. Kebetulan pas lagi nggak nonton ya. Jadi ini adalah kayu kauka. Atau kayu fukoha, itu fukoh, kayu fukoh ya. Ini adanya dari Timur Tengah. Adanya di Timur Tengah. Daerah Timur Tengah, bisa dari Turki, bisa dari kayu Timur Tengah bisa. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan ini. Tapi sepanjang perjalanan tadi, ini sebenarnya tadi sudah saya mau bawa ke tempat pencetakan untuk dibuat tasbih. Tapi pas saya sholat asar, bahwa kayu ini harus saya bawa dulu. Seperti itu. Jadi saya urungkan untuk dibentuk tasbih dulu. Jadi saya bawa, karena ada sesuatu, mungkin ini yang disebut dengan apa ya, cara siri bisiri, petunjuk yang tidak bisa saya sampaikan secara kata-kata. Mungkin saudara-saudara spiritual, saudara-saudara yang paham tentang hal-hal seperti ini mengerti. Seperti itu. Ini Mas, takut kebun padi ini. Oke. Tapi kayak nggak ada jalan ya. Memang karena ini bukan tempat untuk dianu ya. Iya, katanya. Kalau saya mendapatkan wasilah itu, patokannya adalah terdapat beberapa bunga. Bunga. Tanah, pohon bunga. Dan di situ ada satu patok atau nisan. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ini percis. Sebentar. Saya juga kayak melihat hal ini. Saya kayak melihat, memang insyaallah mudah-mudahan tidak jauh. Tidak jauh dari sini. Insyaallah. Karena saya juga dalam apa ya, penglihatan mata batin saya tuh kayak melihat ini semua kayak gitu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Apa
apa ke sana atau kemana mas? Sebentar, dalam anu itu saya melihat kayak ada cahaya yang semburat kayak gitu, ada semburat cahaya dari satu nisan itu. Coba kita muter aja, nggak apa-apa. Sana. Allahumma salli wa sallim barik ala syedina Muhammad wa ala syedina Muhammad wa la khala wa la quwwata illa billah. Sebentar, terlalu jauh ini kayaknya, kayak terlalu jauh. Enggak di sini. Oh, menurut feeling sampean enggak di sini, enggak? Enggak, kayaknya enggak. Oke. Allah Akbar. Sebentar, saya coba tawasulan dulu. Coba. Allah Akbar. Saya coba untuk tawasulan dulu, mas. Sampean feeling sampean anu mas, nggak jauh dari sini ya? Nggak jauh, udah nggak jauh dari sini. Udah kayak deket banget. Allahumma salli wa sallim barik ala syaitan Muhammadin wa ala syaitan Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nabil khususun ahlul billah ya fiyadil makan. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا جبار يا قهار يا عليم يا كريم يا صلى الله على سيدنا محمد. Allahu Akbar. Gimana mas? Iya mas, tidak jauh dari arah sini. Jauh dari sini. Allahu Akbar. Tapi saya belum melihat bunga itu. Bunga, mas. Bunga, tapi nggak berbunga. Pohon bunga, maksudnya. Coba ke sini, mas. Coba ayo bantu saya tawasulan lagi, tawasulan sekali lagi. Tidak lebih dari 10 hasta. Hasta. 10 hasta. 10 langkah. Ke sana, Pak. Maksudnya dari sini? Dari sini. Dari sini. Coba, Mas. Coba. Bawa kamera dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim. Iya, dingin banget. Soalnya udah pagi kayak gini. Gimana Mas Damar? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebentar Mas Damar. Apa benar dalam feeling sampean itu yang diberitahu sama yang Dumwali di sini? Gimana Mas? Kemungkinan benar ini. Oh benar. Kita melihat. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Benar Mas Damar. Astagfirullahaladzim. Iya betul. Itu ada tenger. Taruh dulu, kita coba untuk kirim Fatihah. Kamera taruh aja di sini semua ya, kirim Fatihah. Senternya jatuh. Gimana ya? Sini aja. Taruh di atas, tak atas itu enggak bisa. Di sini? Ya. Enggak apa-apa. Kayak gini. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kan? Masyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khususan ala الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sudah di sini. Beliau tidak berpesan apa-apa, kecuali saya mendatangi tempat ini. Tidak berpesan apa-apa, Mas. Tidak berpesan apa-apa. Coba kita mujahadah dulu. Kita mujahadah dulu. Ini sama persis yang saya lihat, hanya saja cahaya itu tidak bisa ke shoot kamera ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mas, ya. Gimana Mas Damar? Kita tawasulan dulu, mujahadah. Baik, baik Mas. Karena beliau menyampaikan terhadap saya itu untuk mendatangi makbarah ini. Ya. Tapi saya, kita sudah datang ke situ, kita ya. Juga bahkan sudah kirim Fatihah. Tapi ya. Apa yang saya perbuat saya nggak ngerti. Ya. Seperti itu. Kita tawasulan, kita minta petunjuk.
apa yang terbaik buat kita semua. Ya, baik-baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gak apa-apa, duduk aja santai. Itu di pangku aja itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha billah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaria. Wa bil khususan Allah. Yang kalau mungkin. Kesubahkan. Wa bil khususan Allah. Alhamdulillah. Wabil khususan Allah. Wabil khususan Allah. Wabil khususan Allah. Wabil khususan Allah. Al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli dhalim bidhalim wa akhrijna min baynihim salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli dhalim bidhalim wa akhrijna min laysanin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashirni dhalimin bidhalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allah.
Eyang, jika ingin menyampaikan sesuatu kepada kami, kepada cucu-cucu Eyang semuanya, silakan. Eyang masuk ke raga saya. Ya, Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duduklah. Baik ya. Ketahuilah, kedatanganmu kemari bukan tanpa sebab. Semuanya Allah yang sudah menentukan. Iya, ya. Sehat kabar cucu Eyang? Alhamdulillah, syukurillah. Dan cucu-cucu Eyang semuanya, dimanapun yang berada, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, mendapatkan hidayah oleh Allah. Dekatkan diri kalian semuanya kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan zat yang memberikan kehidupan kepada kalian. Eyang hanya ingin menyampaikan sesuatu. Menyebarkan apa, Yang? Monggo, Yang. Menyampaikan tentang risalah daripada kayu. Kaukah itu? Iya, Yang. Sengaja Eyang meminta kalian damar, Caka, dan cucu Eyang, Sikin. Mohon maaf, Yang. Sikin, Yang. Kenapa? Alhamdulillah bisa sampai sini dan ketemu sama Eyang. Alhamdulillah. Sikin. Kikin apa Sikin? Kikin, Yang. Kikin. Apa artinya Kikin? Saya sendiri tidak tahu. Orang tua saya yang memberi nama, Yang. Oh. Yang rasa Sikin. Oh. Kikin. Kikin Satikin. Iya, Yang. Yo, jenenge ku apik. Sotikin iku sing kena dipercaya. Jujur. Dadi ne yo muga-muga dadi wong sing jujur. Amin. Jujur lan mujur. Amin. Amin. Maksud Eyang, sebenarnya kemari ingin menyampaikan kepada Damar, juga kepada cucu-cucu Eyang semuanya, untuk sampai ke tempat ini adalah tempat waliullah yang tidak banyak orang yang tahu.
hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan petunjuk untuk sampai di sini. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk mendoakan saja. Sebenarnya maksud yang penting daripada semua ini adalah Eyang, cucu Eyang, Eyang ingin menyampaikan daripada kayu itu. Eyang ingin membawa kayu itu terlebih dahulu, karena ada beberapa hal yang penting dari kayu itu. Kayu ini sangat memiliki makna yang besar. Kayu kauka atau kayu fukoh, yaitu kayu-kayu pilihan dari zaman kenabian, zaman kerasulan, sampai pada zaman generasi ke generasi. Kayu itu memiliki energi yang begitu besar, energi yang sangat baik, sengaja Allah ciptakan untuk mengingatkan kepada manusia agar selalu zikrullah, ingat kepada Allah, ingat kepada Sang Penciptanya. Oleh sebab itu, kayu ini banyak yang memperebutkan, karena sejarah daripada tongkat ini banyak yang ingin memilikinya. Ini adalah tongkat saya waktu itu. Kemudian saya berikan kepada murid saya, Syekh Zakaria, dan oleh Syekh Zakaria diberikan kepada cucu saya, Damar. Saya khawatirkan pada diri cucu saya belum menguasai tongkat ini. Oleh karena itu, saya ingin membantunya untuk menetralkan, untuk membersihkan, karena tongkat ini akan dijadikan sebuah media untuk zikrullah, yaitu tasbih, di mana akan memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat yang memiliki hati yang bersih, yang berjodoh dengan kayu ini. Insyaallah, siapapun nantinya yang akan memiliki daripada butiran tasbih dari kayu ini, insyaallah orang-orang itu akan lebih bisa lagi untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Penciptanya. Amin. Pertolongan Allah pasti akan selalu berpihak.
jika mengamalkan atau melakukan, menganggap sebagai media untuk ibadah, berzikir kepada Allah. Sebab itulah Eyang berharap bagi siapapun nanti yang memegang butiran-butiran tasbih itu, setiap kali putarannya akan dibantu oleh malaikat-malaikat Allah untuk mengaminkan dari segala doa-doanya. Amin. Dan di mana ketika lafaz-lafaz Allah diucapkan, maka akan tembus sampai pada ars, tembus pada lauhil mahfud, dan makhluk-makhluk Allah semuanya yang ada di bumi ataupun di langit akan memintakan ampunan kepada siapapun yang memegang butiran-butiran tasbih nantinya. Cucu-cucu Eyang, Damar, Sikin, Caka, Sikin Sotikin, Kikin Satikin, atau Sikin, mana yang cukup baik? Pisau yang tajam untuk sebuah kejujuran, bahwa kejujuran itu memiliki nilai yang cukup mahal. Itu sebabnya orang tuamu memberikan nama itu. Yakin. Kikin itu artinya yakin. Satikin iku nduweni kejujuran. Yakin wong tuane sampean yang anaknya bakal duweni kejujuran sing landep kaya Sikin, kaya pisau. Caka. Manamu termaktub. Caka itu memiliki makna tunggal, cecek, lurus, ojo nolah-noleh, ojo mikir sing aneh-aneh, pokoknya sing cecek. Orang usah mikir rondo-rondo, orang usah mikir sing liyane. Ya, Caka iku maknane cecek, lurus, Damar. Damar, mungkin-mungkin paring, Allah paring cahaya, kaya deneng Damar, sing awet cahaya, kanggo sekabehane. Dan cucu-cucu Eyang semuanya, yang ada dimanapun anda, kalian semuanya berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya, maafnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang ingin Eyang sampaikan. Eyang akan meminjam tongkat itu. Tongkat ini ya? Iya, karena itu sudah menjadi hak daripada Damar. Makanya Eyang meminjamnya terlebih dahulu. Sampaikan bahwa nanti malam, temui saya dan wali Allah yang lainnya. Ada temui
kami di Gunung Andong. Paham Gunung Andong? Gunung Andong, nggih ya. Di mana Gunung Andong itu? Di Magelang. Magelang. Setahu kami di daerah Magelang. Daerah Magelang. Betul. Sengaja kami meminta kalian untuk menemui kami di Gunung Andong. Karena Gunung Andong itu adalah tempat mufakat bagi kami. Ingat, nanti malam kalian harus berangkat. Jangan sampai ketemu pagi kalian sudah harus berada di sana. Bila perlu, berangkatlah besok pagi setelah subuh, setelah kalian menunaikan sholat subuh. Berangkatlah. Iya, insya Allah ya. Kalian akan tahu untuk apa kalian saya suruh untuk kesana. Baiklah, itu saja yang bisa Eyang sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kemudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Eyang, Allah mas, ya, hamba harusan. Eyang menyampaikan, ya, kalau ini benda ini, tongkat, ya, tongkat itu supaya suruh diserahkan sama Eyang. Serahkan ke Eyang. Baiklah. Nanti saya juga saya ceritain yang jelas itu ya. Baik, baik. Yang ayo Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. Mas. Alhamdulillah. Ya Allah. Beliau tadi menyampaikan apa saja? Jadi Mas, Jadi beliau tadi menyampaikan kepada saya apa saja kepada kita semuanya, iya? Yeah. Jadi kita, ini. Bagaimana? Kita suruh ke Gunung Andong, mas. Gunung Andong. Yang tadi berpesan kita Magelang, apa? Suruh datang ke sana, mas. Ke Gunung Andong Magelang. Sebentar, aku ingat. Ini kan bunga andong kan ya, kalau nggak salah ya. Betul, iya. Betul kan? Iya. Nah, kalau orang Jawa memang
apa menyebut apa? Bunga andong kan? Pohon itu pohon andong. Subhanallah. Jika segala sesuatu sudah Allah yang rencanakan, semuanya pas. Makna di balik makna. Kapan kita harus berangkat? Habis subuh. Iya. Sebentar lagi. Iya. Subhanallah. Mampu kita fisiknya? Insyaallah Mas. Bagaimanapun angka ini juga enggak terlalu jauh sih, ya. Ya, Magelang. Ini masih satu, santai dulu. Nemu ini di sakuan barusan. Magelang, kalau Magelang kesini insyaallah enggak jauh. Insyaallah nanti paling sekitaran berapa ya? 2-3 jam kalau jam segini kita berangkat. Iya. Tapi sore itu kita suruh berangkat, Mas. Begini aja, Mas. Gimana? Ini masih ada waktu. Kalau habis subuh kita khawatirkan ngantuk. Kita berangkat aja habis ini aja. Langsung ke sini langsung sana, Mas? Langsung aja. Yang penting kalian siap. Gimana? Insya Allah saya siap. Nanti kita bisa gantian nyupir kan? Insya Allah. Seperti itu. Juga ini juga suatu amanah. Amanah untuk ya. Nanti sambil cerita, saya ngecek apa namanya nanti sambil cerita aja. Iya. Tapi saya senang juga ini. Apa ya? Sudah bertiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah kita. Kita sambil santai ya, kita pulang ya. Baik, Mas. Seperti itu nanti ya sambil kita menuju perjalanan ke Magelang sana, saya sambil cerita-cerita juga yang disampaikan yang tadi. Iya, iya, siap Pak Rete. Ya. Untuk mengejar waktu bagaimana ini? Gimana? Ayo. Langsung aja Pak, gimana? Langsung aja. Iya. Ya, kayak gitu aja ya, Mas. Ayo. Tabarakallah, masya Allah. Alhamdulillah, ketemu juga. Terima kasih banyak buat semuanya ya, keluarga besar dan Sakaib dan semuanya. Mungkin saya cukupi dulu untuk penelusuran nih. Kita bikin kopi dulu, iya. Kita ngopi dulu, ya. Terima kasih buat semuanya. Hidayah shirotol mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.